Yesus Anak Allah Maha Kudus, tercurahlah darah-Mu yang kudus. Surga bumi sujud menyembah-Mu, Allah Bapa dalam nama-Mu. Kudus kasih-Mu, Yesusku. Kudus kasih-Mu, Bapa-Ku. Kudus, kuduslah Roh Kudus-Mu. Kudus, kudus nama-Mu. Boleh kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Dia, Saudara. Mari sama-sama nyatakan pujian. Yesus Anak Allah Maha Kudus, tercurahlah darah-Mu yang kudus. Surga bumi sujud menyembah-Mu, Allah Bapa dalam nama-Mu. Sama-sama. Kudus kasih-Mu, Yesusku. Kudus kasih-Mu, Bapa-Ku. Kudus, kuduslah Roh Kudus-Mu. Kudus, kudus nama-Mu. Sama-sama angkat suaramu. Kudus kasih-Mu, Yesusku. Kudus kasih-Mu, Bapa-Ku. Kudus, kuduslah Roh Kudus-Mu. Kudus, kuduslah nama-Mu. Mari saya undang kita bangkit berdiri sama-sama dengan iman, katakan oh. Kudus kasih-Mu, Yesus. Kudus, kudus kasih-Mu, Tuhan. Kudus, kuduslah Roh Kudus-Mu. Kudus, kuduslah. Pujian ini saudara katakan, kudus kasih-Mu, Yesusku. Kudus kasih-Mu, Bapa-Ku. Kudus, kuduslah Roh Kudus-Mu. Kudus, kudus nama-Mu. Kudus, kudus nama-Mu. Sama-sama katakan, kudus, kudus nama-Mu. Menebus dosa kita, kita katakan amin. Amin. Mari semuanya bertepuk tangan jelas sekali. Oleh darah domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah domba. Suaranya Yesus Surabaya, lebih kencang lagi yo suaranya.
memasuki bulan April, kita mengingat kembali pengorbanan Tuhan. Betapa berharganya kita di hadapan Tuhan. Setuju katakan amin. Ngomong kanan kirimu, kamu mahal. Kamu mahal, bilangkan. Kamu mahal. Ya. Hidupnya juga dalam Tuhan harus mahal. Mahal karena firman Tuhan. Setuju katakan amin. Ada pujian yang memberkati saya dalam bahasa Inggris. Semua udah pernah sekolah ya, pasti ngerti bahasa Inggris. Bisa diartikan sendiri lagunya. Ini benar-benar memberkati tentang pengorbanan Tuhan. How great the chasm that lay between us. How high the mountain I could not climb. In desperation I turned to heaven and spoke your name into the night. Then through the darkness, your loving kindness tore through the shadows of my soul. The work is finished, the end is written. Jesus Christ, my living. How
sweeps on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. My living hope. Hallelujah. Hallelujah. Praise someone who set me free. Hallelujah. Mau tak berkuasa dalam hidupku. Kau memuka musim kehidupan kami. Engkau telah membuat kami tercengang, menikmati, melihat Engkau nyatakan kasih-Mu yang sempurna dalam kehidupan setiap kami. Kami tidak dapat menyelami seluruh perbuatan-Mu. Kami tidak dapat menyelami seluruh cinta-Mu yang Engkau tuangkan dalam kehidupan setiap kami, Bapa. Tapi satu hal yang kami tahu pasti, bahwa Engkau buat semuanya itu untuk satu alasan. Cintamu atas kami hanya untuk satu alasan. Kasihmu atas setiap kami. Alasan kasih itulah yang membuat kami dapat berdiri sampai sore hari ini di hadapanmu Tuhan. Kami mau terus menikmati betapa hebat, betapa dalam, betapa dahsyatnya kasih-Mu dalam kehidupan setiap kami. Kami mau terus tenggelam di dalamnya. Kami mau terus menikmati lawatan kasih-Mu Tuhan. Sebab kami tidak dapat hidup tanpa kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Saatnya kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Sebagai wujud kasih kami kepada-Mu. Mari Roh Kudus, Engkau tolong setiap kami. Engkau terjemahkan isi hati-Mu atas setiap kami. Berikan kami kesanggupan untuk dapat hidup di dalam seluruh kebenaran firman-Mu. Berkat-Mu atas setiap kami. Tidak ada satu pun yang terlewatkan. Setiap kami sore hari ini akan sungguh menikmati lawatan kuasa firman-Mu. Di dalam satu nama, Tuhan kami yang hidup, nama di atas segala nama, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Shalom saudara semua. Shalom, gimana kabarnya? Luar biasa. Kita dibuat luar biasa karena kasih Tuhan yang tiada pernah berhenti
melawat, menyertai, menopang, menyokong setiap kehidupan setiap kita. Amin. Amin. Kita ada, kita hidup, kita bergerak cuman karena satu alasan. Karena kasih-Nya yang tiada berkesudahan dalam kehidupan setiap kita. Itu tidak bisa disangkal, tidak bisa dipungkiri. Bahwa hanya karena kasih Tuhanlah yang telah membuat saudara dan saya telah berjalan sejauh ini. Hanya karena kasih Tuhanlah yang membuat saudara dan saya berdiri di hadapannya dengan kepala terangkat. Hanya karena kasih Tuhan. Dunia sedang kehilangan kasih. Kita sebagai pengikut Kristus yang telah menerima terjemahan kasih-Nya lewat kematian-Nya di atas kayu salib, kita harus hadir untuk memberikan jawaban terhadap dunia. Dunia sekitar kita sedang membutuhkan kasih itu. Sementara dunia tidak memiliki kasih seperti yang sudah kita terima daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Hadirnya kita harus mampu menerjemahkan kasih Kristus yang sudah kita terima daripada Dia. Amin. Satu kasih yang sulit diterjemahkan secara harfiah. Sebuah kasih yang tiada taranya. Sebuah kasih yang tiada bandingnya. Satu kasih yang disebut dengan kasih agapao. Kasih yang tidak bersyarat. Kita ada di dunia. Mungkin saudara dan saya dikasihi. Tapi coba saudara perhatikan. Semua kasih yang mungkin saja sudah kita terima. Semuanya bersyarat. Tapi bagi Tuhan, kasih-Nya yang dinyatakan atas hidup saudara dan saya mau bilang unconditional. Tidak bersyarat. Dari mana kita tahu bahwa kasih-Nya itu tidak bersyarat? Adakah orang yang mau mati buat saudara dan saya? Mungkin saudara akan menjawab, ada. Kalaupun ada orang yang mau mati buat saudara dan saya, saya terlalu pasti, saya terlalu yakin bahwa kalau ada orang yang mau mati buat saudara dan saya, pasti ada syaratnya. Dan salah satu syarat yang ditetapkan bagi mereka yang mau mati buat saudara dan saya, syaratnya adalah kebaikan. Mereka menetapkan syarat. Mereka mau mati buat saudara dan saya. Kalau saudara dan saya termasuk dalam bilangan orang-orang yang baik bagi dunia. Tetapi kemudian pertanyaannya, adakah orang yang mau mati buat saudara dan saya yang penuh dengan kenajisan, yang bobrok kelakuannya? Kita adalah sampah. Firman Tuhan berkata bahwa kita telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada satu pun yang baik yang boleh kita jumpai dalam hidup kita. Firman Tuhan berkata bahwa kebenaran kita, kebaikan kita adalah seperti kain kotor. Apalah artinya kain kotor? Selain daripada dibuang. Sebab tidak lagi ada gunanya. Tidak lagi bisa dipakai. Saudara dan saya ada pada level terendah. Dosa telah membelenggu saudara dan saya. Dosa telah membawa saudara masuk ke dalam kegelapan yang paling pekat. Dosa telah membuat kecenderungan hati kita adalah kejahatan semata. Apa yang saudara dan saya lakukan adalah kejahatan semata. Sebab itulah kecenderungan daripada dosa. Itu yang dikatakan di dalam Kejadian pasal yang ke-6. Segala kecenderungan hati kita adalah membuahkan kejahatan semata. Tidak ada satu pun yang baik dalam diri saudara dan saya. Tapi Dia mau kasih nyawanya buat saudara dan saya.
the perfect love telah kita terima dari yang maha sempurna. Amen. The perfect love, kasih yang sempurna, dia nyatakan dengan begitu khusus, dengan begitu spesial. Dia hanya mau kasih buat orang-orang seperti saudara dan saya. Kita tidak layak, tapi kemudian kasihnya melayakkan saudara dan saya. Kita tidak pantas, tapi kemudian cintanya memantaskan saudara dan saya. Satu kasih yang memiliki bobot, memiliki kualitas yang luar biasa. Kasih model ini tidak akan pernah saudara dan saya jumpai di tengah-tengah dunia yang sedang kita pijaki. Tidak akan pernah. Tidak akan pernah. Saya mau menyodorkan satu alasan saja. Dari sekian banyak alasan yang mungkin saudara bisa sajikan. Yang mungkin saudara bisa buat listnya. Satu alasan saja cukup buat saudara dan saya untuk mengasihi dia dengan segenap kekuatan kita, dengan segenap akal budi kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap hati kita. Satu alasan saja. Mungkin saudara berkata bahwa saya pernah mengalami kasihnya ketika saudara disembuhkan dari penyakit yang begitu menakutkan. Mungkin saudara punya pengalaman bagaimana saudara pernah terjebak dalam satu masalah yang mungkin saja saudara tidak bisa pernah keluar dari masalah itu. Tapi kemudian tangannya yang kuat, satu tangan yang invisible datang dan menarik saudara keluar dari segala pergumulan hidup saudara dan saya. Atau mungkin ada alasan lain. Tapi pada sore hari ini, saya hanya mau menyodorkan satu alasan untuk sama-sama kita merenungkan. Alasan inilah yang telah membuat dia kembalikan semua hal yang terambil, yang terhilang dari hidup saudara dan saya. Mari kita lihat. Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-13. Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-13. Ini satu perenungan yang dalam sekali, saudara. Saat saudara ada di kursi saudara, renungkan bagian firman Tuhan ini, bahwa dia telah memberikan yang terbaik sebagai bukti klimaksnya kasih dan cintanya buat saudara dan saya. Demikian firman Tuhan. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dia tidak kasih properti buat saudara. Dia tidak kasih segepok uang buat saudara. Dia tidak hanya sekedar kasih masa depan yang gilang gemilang buat saudara. Dia tidak hanya kasih segala mimpi-mimpi saudara dan saya. Tapi klimaks dari kasihnya yang sempurna, klimaks dari sebuah perfect love adalah dia kasih tubuhnya sendiri. Klimaks daripada cintanya yang dia nyatakan buat saudara dan saya adalah dia kasih nyawanya sendiri. Ini klimaks. Klimaks artinya begini, tidak ada sesuatu yang lain lagi yang bisa melampauinya. Top of the top. Itu klimaks. Mungkin di sekeliling kita,
kita banyak sekali terima tanda kasih kita dari orang lain kepada kita. Kado ulang tahun misalnya, hadiah-hadiah yang membuat kita terpukau misalnya. Tapi hadiah maha besar yang pernah dicatat oleh sejarah manusia di bawah matahari, yaitu ketika ada seorang yang bernama Yesus Kristus mau kasih nyawanya buat saudara dan saya. Ini satu bukti bahwa dia secara vertikal dan sepihak, garis bawahi kata sepihak, sebab kita tidak tambah apa-apa untuk tarik turun kasihnya buat saudara dan saya. Kita tidak tambah apa-apa di dalamnya untuk dapat menerima kasihnya yang sempurna. Tidak ada satupun. Sebab firman Tuhan berkata, semua manusia telah berbuat dosa. Dosa tidak mampu menarik turun kasih Tuhan yang sempurna itu atas hidup saudara dan saya. Roma pasal yang 5, dia nyatakan kasihnya bukan pada saat kita mampu melakukan hal yang baik. Firman Tuhan berkata, dia telah nyatakan kasihnya yang sempurna itu ketika saudara dan saya ada di dalam dosa. Dan dia mau mati untuk apa yang dia tidak pernah lakukan. Adakah kasih model ini yang saudara dan saya jumpai di sekitar kita? Inilah satu-satu alasan yang saya pegang kuat untuk mau hidup, untuk mau kasih hidup buat dia. Amin. Cuman ini satu-satunya alasan yang saya pegang untuk dapat saya berikan seluruh hidup saya. Dalam segala keterbatasan, saya bilang, Tuhan, aku mau memberikan yang terbaik menurut ukuranku. Karena kalau dia kasih ukurannya buat saudara dan saya, terlalu amat jauh. Amin. Mari kita sama-sama berikan yang terbaik yang bisa kita buat setelah apa yang sudah dia buat atas hidup saudara dan saya. Mari kita lakukan sesuatu. Mari kita terjemahkan kasihnya yang ajaib dalam kehidupan setiap kita. Sebab ada banyak orang di luar sana juga yang membutuhkan terjemahan kasih Kristus yang sudah kita terima daripada dia. Mereka juga harus dan perlu menikmati kasih seperti yang sudah kita terima daripada dia. Siapa yang harus menjawabnya? Siapa yang harus menerjemahkan kasih Kristus? Saudara dan saya. Bukan yang lain. Saudara dan saya. Ditaruh satu tanggung jawab di pundak kita yang teramat besar. Sangat berat. Tapi no choice buat setiap anak-anak Tuhan. Tidak ada pilihan. Saudara dan saya harus senantiasa ada pada front line untuk menerjemahkan kasih Kristus yang sudah saudara dan saya terima. Amin. Mari kita buka satu perenungan yang luar biasa. Di dalam Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-34 sampai ayat yang ke-40. Matius pasal yang ke-22 ayat 34 sampai ayat yang ke-40, demikian firman Tuhan. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Ayat 37, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu. Dengan apa, saudara?
Dengan apa, saudara? Dengan separuh. Dengan 3/4. Dengan 1/4. Dengan 1/5 kah? Firman Tuhan tegas berkata, dengan segenap. Garis bawahi kata segenap ini. Kata segenap ini memiliki padanan kata, yaitu perfect. Segenap artinya begini, penuh. Satu situasi, satu kondisi yang full heart, full mind, full soul. Itu segenap. Padanan katanya adalah perfect. Ini yang mau kita tunjukkan buat dunia. Ini yang mau kita terjemahkan buat orang sekitar kita. Ini yang mau kita terjemahkan dalam komunitas kita, dalam dunia kita, dimanapun kita berada. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap. Sulitkah? Dan kalau saudara berkata bahwa mengasihi Tuhan dengan segenap hati, full heart, dengan segenap kekuatan, adalah sebuah kemustahilan, adalah sesuatu yang sukar, adalah sesuatu yang sulit. Apa yang membuatnya menjadi begitu sulit, sehingga kita tidak mampu mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita? Apa yang membuatnya menjadi begitu sulit, sehingga kita tidak mampu mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita dan dengan segenap jiwa kita? Ada 3 hal penting yang harus kita bangun tiap-tiap hari. 3 hal penting ini yang mau kita pelajari bersama. Sebab banyak orang hadir di gereja, tapi sungguhkah hati kita penuh segenap untuk Dia? Mungkin kita suka memberi. Memberi adalah hobi kita. Memberi adalah lifestyle kita. Tapi sungguhkah kita melakukannya dengan segenap? Belum tentu, saudara. Belum tentu. Saya banyak sekali melihat peristiwa-peristiwa yang dikerjakan oleh anak manusia di bawah matahari. Mereka berlomba-lomba untuk memberi. Mereka berlomba-lomba untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik, yang kelihatannya baik. Tapi tidak dengan segenap hati. Tidak dengan segenap jiwa. Dan juga tidak dengan segenap kekuatan. Karena masih ada akunya di sana. Amin. Masih ada akunya. 3 hal ini yang mau saya bagikan pada sore hari ini. Untuk sama-sama kita belajar bagaimana membangun satu fondasi yang akan membawa kita sampai kepada satu level di mana kita akan mengasihi Tuhan dengan perfect. Yang pertama, bagian yang pertama yang harus kita bangun tiap-tiap hari, tidak bisa tidak, sebab ini fondasinya, kita harus bangun di atasnya. Yang pertama, jadikan Yesus Tuhan buat hidup saudara dan saya. Amin. Berapa banyak yang setuju, lambaikan tangan. Jadikan Dia Tuhan bagi hidup saudara dan saya. Tahukah saudara makna daripada kata Tuhan? Atau Kyrios. Yang juga diterjemahkan dengan kata Tuhan. Ada sebuah kewenangan mutlak atas hidup saudara dan saya yang adalah hamba. Ketika kita menjadikan Dia Tuhan atas hidup kita,
Artinya tidak ada cara lain untuk taklukkan hidup kita sepenuhnya hanya kepada Dia, Sang Pemilik hidup saudara dan saya. Amin. Jadikan Dia Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Sepanjang saudara dan saya tidak pernah jadikan Yesus sebagai Tuhan dalam hidup saudara dan saya, sampai kapanpun kita tidak akan pernah mampu mengasihi Dia dengan segenap. Tidak akan pernah bisa. Waktu kita menjadikan Dia Tuhan, artinya begini, kita takluk penuh kepada Dia. Waktu kita jadikan Dia Tuhan, artinya begini, otoritasnya harus melampaui segala otoritas yang ada pada saudara dan saya. Ketika kita menjadikan Dia Tuhan atas hidup saudara dan saya, artinya begini, kewenangannya itu melampaui kewenangan hidup saudara dan saya. Artinya begini, kita tidak memiliki kewenangan, sebab kewenangannya yang harus jadi atas hidup saudara dan saya. Amin. Amin. Kenapa kita gagal mengasihi Dia dengan segenap kekuatan kita? Karena kita pikir kita adalah Tuhan atas hidup kita. Kenapa kita gagal mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap jiwa? Karena kita pikir kita masih Tuhan atas hidup kita sendiri. Amin. Bangun ini tiap-tiap hari. Jadikan Dia Tuhan. Takluk penuh kepada seluruh otoritas dan kedaulatannya Dia. Kalau kita takluk penuh, saya contohkan sederhana. Mungkin dalam dunia kerja, ada atasan, ada direktur, ada staf biasa. Apa yang dapat dilakukan oleh staf biasa? Tidak ada yang bisa dia buat selain daripada patut tunduk sepenuhnya. Waktu dia tunduk, nah itulah dia punya kesempatan, punya peluang untuk kasih segenap kekuatannya buat Tuhan. Waktu dia tunduk, dia punya peluang, punya kesempatan untuk kasih segenap jiwa dan segenap hatinya. Amin. Tapi sepanjang kalau saudara dan saya masih berpikir bahwa kita masih memiliki status Tuhan atas hidup, atas diri kita sendiri, sampai kapanpun kita tidak akan pernah mampu mengasihi. Ini esensinya. Mari kita letakkan dasar pemahaman ini. Sebab ini begitu penting. Penting sekali. Bukan mereka di luar sana tidak mengenal Yesus. Bukan mereka di luar sana tidak bergereja. Bukan mereka yang hidup di luar sana tidak membaca dan merenungkan firman. Tapi apa yang membuat mereka gagal memberikan seluruh hidup mereka? Seperti yang dicatat di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat 1. Cuman karena satu hal. Mereka tidak pernah jadikan Yesus sebagai Tuhan atas hidup mereka. Amin. Amin. Jadikan Tuhan, jadikan Dia, jadikan Yesus, nama di atas segala nama, jadikan Dia sebagai Tuhan, sebagai Tuan, sebagai Kurios, sebagai pemilik satu-satunya yang sah, yang berdaulat penuh atas hidup saudara dan saya. Kalau Dia berdaulat penuh atas kita, dan kalau kita takluk penuh kepada Dia, Sang Tuhan kita, apa yang Dia minta yang tidak akan kita berikan buat Dia? Adakah waktu kita akan berikan buat Dia? Adakah dalam hidup ini yang masih kita tahan? Tidak. Tenaga, maukah kita tahan untuk kepentingan kita? Adakah keinginan-keinginan kita yang kita bendung
Karena kita masih memiliki kepentingan dengan segala keinginan, dengan segala hasrat. Tidak ada satupun yang akan kita tahan untuk hormat dan kemuliaan namanya. Amin. Kalau kita jadikan dia Tuhan atas hidup kita, maka bukanlah sesuatu yang terlalu sulit seperti yang diminta oleh Rasul Paulus di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Dia bilang begini, serahkanlah hidupmu, tubuhmu sebagai korban, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Sulitkah kita mempersembahkan ini? Tidaklah menjadi sebuah kesulitan. Tidak akan. Karena kita telah takluk penuh. Amin. Bagian yang kedua yang harus kita kerjakan dalam kehidupan kita, untuk sampai kepada level di mana kita mampu mengasihi dia. Sebab klimaksnya adalah segenap hati kita. Sebab waktu kita mampu mengasihi dia dengan segenap hati, dengan segenap pikiran, dengan segenap kekuatan, dengan segenap jiwa kita, maka adalah sebuah sesuatu yang mudah bagi setiap kita untuk dapat menerjemahkan kasih Kristus kepada sesama kita. Amin. Untuk Tuhan saja kita sudah kasih segenap, apalagi terhadap sesama. Kita akan lakukan yang terbaik. Kita akan berikan yang terbaik. Amin. Tapi kalau untuk yang sesama saja menjadi begitu sulit, apalagi untuk Tuhan. Amin. Kerjakan secara vertikal, maka horizontal akan kita jalani bersama dengan dia. Amin. Karena kasihnya memampukan saudara dan saya. Amin. Bagian yang kedua, jadikan dia sebagai teladan. Siapa yang menjadi teladan hidup saudara? Tokoh-tokoh dunia kah? Siapa yang menjadi teladan hidup saudara dan saya? Siapa yang menjadi patron? Siapa yang menjadi tujuan hidup saudara? Siapa yang menjadi gambar saudara yang ada di depan mata saudara dan saya? Mari kita bangun ini, jadikan Yesus sebagai teladan daripada hidup saudara dan saya. Jadikan dia sebagai teladan hidup. Saya ajak saudara untuk membuka satu bagian firman Tuhan dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 28 dan ayat yang ke-29. Kita akan temukan kenapa kita harus menjadikan dia sebagai teladan. Dan sudah seharusnya dia memang harus menjadi teladan atas hidup saudara dan saya. Roma pasal yang ke-8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Bukan tanpa tujuan dia memanggil saudara dan saya, tapi selalu ada di dalam desainnya dia, selalu ada di dalam rencananya dia, selalu ada di dalam tujuannya dia. Ayat 29 bilang begini, sebab semua orang yang telah dipilihnya dari semula. Pastikan saudara dan saya termasuk dalam bilangan-bilangan orang yang dipilihnya. Amin. Mereka juga ditentukannya dari semula untuk apa? Menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya apa? Anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Kita bungsu, kita saudaranya. Dan dia adalah yang sulung dari setiap kita orang percaya. Sulung selalu berada di depan.
Sulung selalu lead, selalu memimpin di depan. Dan kita yang adalah bungsu-bungsunya, kita yang adalah saudara-saudaranya, berjalan mengikuti daripada si sulung Yesus Kristus, yang adalah gambaran daripada Allah sendiri. Dia berjalan di depan, kita ngikutinnya dari belakang, bukan hanya sekedar ngikutin pengajarannya, tapi ngikutin cara hidupnya, ngikutin perilakunya. 3,5 tahun Yesus ada di bumi, dia bukan hanya mengajar, dia bukan hanya berbicara, dia bukan hanya pandai bicara, tapi dia hidupi apa yang dia bicarakan, dan dia bicarakan apa yang dia hidupi. Bagaimana dengan saudara dan saya? Apa keahlian saudara dan saya? Mungkinkah seorang John Elim lebih terlatih, ahli dalam hal berbicara ketimbang action, mengeksekusi melalui tubuh ini? Bagaimana keahlian saudara dan saya? Temukan jawaban ini. Jadikan dia teladan. Dunia bukan teladan kita. Tokoh-tokoh hebat di dalam dunia ini bukan teladan kita, bukan panutan kita. Hanya Yesus Kristus. Kenapa? Karena kita sedang bergerak ke arah Dia. Amin. Karena kita sedang bergerak ke arah Dia untuk menjadi serupa dengan gambaran anak-Nya. Bagian yang ketiga yang harus kita bangun dalam kehidupan setiap kita. Jadikan Yesus sebagai tujuan hidup kita. Kita hidup, setiap kita, saudara dan saya, kalau ditanya bagaimana atau apa tujuan hidup saudara dan saya, maka kita akan dengan begitu cepat dan banyak sekali kita akan mampu menerjemahkan, mengurai segala tujuan hidup kita, untuk apa kita ada, untuk apa kita hidup, untuk apa kita bergerak. Kita memiliki banyak sekali tujuan dan kita berjalan kepada tujuan kita. Itulah sebabnya kenapa banyak sekali kita menyimpang, banyak sekali kita gagal, banyak sekali kita tersesat, karena kita cenderung mengikuti tujuan kita. Padahal kita didesain untuk tujuannya Dia. Amin. Tapi kita memilih untuk berjalan menurut tujuan kita, bukan tujuan Dia. Itulah alasan kenapa kita selalu gagal. Itulah alasan keadaan seringkali membuat kita menjadi lelah. Itulah alasan kenapa kita terus mengalami kegagalan demi kegagalan. Karena kita kedepankan tujuan kita dan bukan tujuannya. Malam hari ini, firman Tuhan datang bukan buat saudara, tapi juga saya yang bicara. Mari kita berketetapan. Mari kita membangun satu komitmen. Kita recommitment. Mungkin selama ini kita bangun satu komitmen yang salah. Mungkin selama ini apa yang kita kerjakan adalah untuk tujuan kita, bukan untuk tujuan Tuhan. Ketahuilah, Dia yang punya ide adanya saudara dan saya. Ketahuilah bahwa Dia yang rancang hidup masa depan hari esok saudara dan saya. Jangan pernah coba-coba berjalan menurut tujuan saudara dan saya. Sebab pada akhirnya yang saudara dan saya temui, kegagalan demi kegagalan. Mari bangun ini. Berjalan dalam tujuannya sampai tujuannya tergenapi dalam hidup saudara dan saya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita terus merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kasih-Nya yang membuat kita menemukan tujuan hidup ini. Salib-Nya telah membuka jalan bagi setiap kita. Yang tadinya kita hidup tiada berpengharapan. Yang tadinya kita hidup tanpa masa depan. Yang tadinya kita hidup tanpa keselamatan. Salib-Nya, pengorbanan-Nya, darah-Nya telah membuat kita menemukan tujuan yang Dia desain buat setiap kita sejak semula. Terima kasih Bapa, terima kasih buat karya-Mu, buat kasih-Mu, buat pengorbanan-Mu, buat semua yang sudah Engkau buat bagi setiap kami.
Kami mau berkomitmen malam hari ini untuk menjadikan Engkau sebagai Tuhan dalam hidup kami. Kami mau berkomitmen malam hari ini untuk menjadikan Engkau sebagai teladan hidup kami. Dan kami mau berkomitmen malam hari ini untuk jadikan Engkau sebagai tujuan hidup kami. Tujuan kami harus ada dalam tujuan-Mu. Sebab tujuan-Mulah yang pada akhirnya harus terjadi atas setiap kami. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Berbicara lebih dahsyat, lebih dalam bagi setiap anak-Mu pada malam hari ini. Kami mengucap syukur, kami berdoa buat kekuatan firman-Mu. Kami akan terus dituntun. Kami akan terus dimerdekakan oleh kuasa firman-Mu. Di dalam satu nama Tuhan kami yang hidup, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Karya terbesar hanya bagi berdiri lagi saudara. Hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkan ku. Hari ini kami bersuka cita karena Engkau terlalu baik dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Engkau menyertai kami, terutama Engkau sudah menyertai ibadah dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan. Memberkati juga Pastor John Elim yang sudah menyampaikan benih firman di tempat ini. Tuhan berkati keluarganya, Tuhan berkati usahanya, Tuhan berkati pelayanannya dimanapun hamba-Mu ini berada, nama Tuhan yang dipermuliakan. Kami berdoa juga Tuhan untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia, bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah, supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana kami Engkau percayakan untuk menggembalakannya, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Tuhan, kami juga berdoa untuk persembahan dari jemaat. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan menerima, membalas berlipat-lipat, biar persembahan ini berkenan kepada Tuhan sebagaimana persembahan Habel. Tuhan, beri kemurahan-Mu, balaslah kebaikan dan kerelaan hati jemaat, jaga dan lindungi mereka, serta pelihara mereka beserta keluarga, pekerjaan, dan kesehatannya. Mari saudara-saudara, dekapkan kedua tangan di dada. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus,
yang telah mati bagi dosa kita dan bangkit pada hari ketiga, sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dan Dia naik ke surga untuk menyediakan rumah bagi kita, sehingga kita mempunyai pengharapan yang pasti, dan Dia akan datang kembali untuk kedua kalinya menjemput gereja dan umat-Nya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa, dan bijaksana, serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, membuat hati kita berkobar-kobar, dan roh kita menyala-nyala dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan, menuntun, dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, serta menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari sama-sama kita tutup dengan doa. Bapa kami, Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Kudus kasih-Mu, Yesusku. Kudus kasih-Mu, Bapa-Ku. Kudus kuduslah Roh Kudus-Mu. Kudus kudus nama-Mu. Sama-sama angkat suaramu.